ya, ada si Abut ya. Biar dia demen fulus, tapi dia tuh rajin. Lihat aja, pagi-pagi begini aja kita udah ngerumpi. Oh ya? Pokoknya jangan khawatir, enak deh Mir kos di sini. Oh tenang tante, soal kebiasaan tante saya masih ingat. Pokoknya pagi-pagi makan sandwich, terus jam 11 makan apel, iya kan? Iya deh. Oke, minggu depan saya jemput di airport ya. Yuk, dadah. Mbak Mai, Mbak Mai terima telepon dari tante Dora ya? Lu tuh sukanya nguping ya. Dari mana lu tahu kalau yang telepon tuh tante Dora? Abut kendur saya dari baunya Mbak Mai. Soalnya kan, Mama jangan pura-pura deh. Sarapannya kan sandwich, setiap jam 11 makan apel. Udah gak lagi lain, pasti tante Dora yang cantik, tapi cerewet itu kan. Lu sembarangan ya, biar cerewet-cerewet, dia kan tantenya Mas Leo, Bud. Dia sih emang mau datang sama anak-anaknya, Bud. Tapi kan sejak tinggal di Australia, Bud, tante Dora kan tambah disiplin. Sekarang tugas lu natar anak-anak soal kebiasaan tante Dora, ya? Ya lu kenapa segitu hebohnya sih, Bud? Aduh. Mestinya malah seneng dong. Siapa tahu kita bisa kecipratan souvenir ya. Yeah. Mon, jangan seneng dulu, Mon. Tante Dora orangnya lain daripada yang lain. Memang masih muda, ya cukup cantik. Tapi cerewetnya, Mon, nah usul bilang minzalik. Makan diatur, tidur diatur, ke kamar mandi diatur, gaul diatur. Pokoknya dia biang cerewet. Udah gitu datangnya pakai bawa anak cucunya lagi ke sini. Pokoknya bakal hujan cerewet-wet-wet-wet gitu, Mon. Aduh. Ay jadi penasaran nih, kayak apa sih tantenya Mas Leo itu? Kalau Abut bilang sih masih seksi, kalau gitu kan jadi Ay yang seneng nih. Jangan main-main, Jer. Yang satu ini nih, nggak bisa dimainin. Malah Ana ada ide pengen cariin 3 pembantu khusus untuk Tante Dora. Yang satu khusus dapur, yang satu bagian dalam, yang satu baby sister. Kalau kita-kita ngelainin dia, kewalahan pokoknya deh. Royal amat sih. Emang lo mampu, Bud, bayar pembantu 3 sekaligus? Daripada pada aneh fuyeng, gak apa-apa aneh keluar duit, aneh ikhlas. Lu kira gampang, Bud. Lu mau training pembantu dalam waktu seminggu, yang ada juga berantakan, Bud. Aduh, gimana ya? Nah, aneh ada usul nih. Gimana kalau inti-inti yang jadi fly-nya Tante Dora? Hah? Yang bener aja deh, Bud. Tanpa terkecuali, biarpun inti juga orang baru. Gimana? Mau gak jadi fly-an? Mira, itu dia bukannya harim aja, masa kayak udah lumping ngepel begitu, dibuka ininya nih, tuh begitu. Ana maklumin, berhubung ente masih training. Coba ana melihat cara bersihin tempat asbak ini gimana? Aduh, bukannya begitu, ini dibuang di tong sampah, dielap biar mengkilap. Ayo deh, terus ngepelnya lagi deh. Duh, makan hati. Loh, apa-apaan sih Jer? Firing sebelum dipergunakan, tidak boleh taruh seperti ini, nanti bisa debu ini. Aduh. Loh, malah ditumpuk, emang itu keren ini frasmanan? Diapain, Bud? Begini, Jer. Nah, sekarang Ana mau ajarin Anita bagaimana cara mengurus anak, oke? Okay? Mau makan aja, pakai dibulak balik. Nit, perhatikan nih. Pertama ini anak yang coba ke kamar mandi. Cuciin kakinya biar bersih. Setelah itu, taruh di atas tempat tidur, kepalanya pelan-pelan direbahkan di atas bantal. Sambil ente nyanyi lagu, Nina Bobo. Terus ente ceritanya, apa aja dongeng, biar sampai dia teler. Ayo, sekarang ente latihan depan aneh. Jadi, ceritanya gue harus ngurus baby nih? Iya, ente kan calon ibu nanti nih, bakal punya anak. Lo tebet ya. Aduh, Mir. Kenapa topo dapur dibawa ke sini? Lagi ini kenapa bunga plastik? Tante Dora tuh suka dengan kesegaran. Dia suka dengan bunga yang asli. Mana tisunya kosong, asbaknya masih ada isi nih. Ini dilap harus mengkilap. Bantalannya mana lagi coba? Aduh, aduh, aduh. Cerewet kamu ya. Saya kan masih latihan. Kamu sendiri yang bilang suruh training seminggu. Nah, ini kan masih sehari. Mana lihai. Sekarang gini ya. Lu pergi atau gue mau gak kerja? Galakan yang dibayar sama yang ngebayar. Emang lu bakal cerewet. Si Abu tuh makin cerewet aja. Bibir gue nih sampai memble, ngedongangin guling mati, tau gak lo? Ay jadi penasaran, segimana sadisnya sih si Tante Dora itu? Lihat aja Abu sampai dibikin nervous begitu.
Siapa tuh? Siapa tuh? Halo. Loh, kok pada loyo sih? Gue tahu deh. Kalian loyo pasti karena in-house trainingnya Mr. Abut, ya kan? Sampai mabok, Mon. Keren. Badan rontok. Udah, gak usah terlalu dirasain banget deh ah. Rajin kerja itu kan pasti ada hikmahnya. Seenggak-enggaknya ada hubungan sama ini. Apaan tuh? Makanan ya? Ini hadiah buat ibu-ibu yang pada udah kerja lebih daripada kalian. Nyokap gua aja nih, sampai sekarang belum pernah yang namanya ngomong badan gua rontok, teler, capek. Gak pernah, walaupun dia ngurusin rumah tangga seharian lebih daripada kalian. Belum ngerasain. Udah, yuk kita ke kamar yuk. Pantesnya sih kita menghormati orang yang membesarkan kita dan melahirkan kita, ya kan? Iya, makanya lo tuh jangan ketinggalan zaman. Kayak gue dong, pada peringatan hari ibu ini gue udah sediain kado buat nyak gue, nenek gue, neneknya nenek gue. Jangan lebih deh ngomongnya. Emang neneknya nenek lo masih ada? Ada dong, mau tahu? Siapa? Mau tahu? Siapa? Abut. Iya, Mbak Mai. Teriak-teriak tadi suara gua sampai habis. Mana vas bunga yang buat Tante Dora? Vas bunga. Tapi kan Tante Dora datangnya besok malam, Mbak Mai. Pelayan baru bisa siapin besok pagi tuh vas bunga. Pelayan? Begini, Mbak Mai. Abut sudah siapkan 3 pelayan buat ngelayan Tante Dora. 3 pelayan? Pelayan yang mana? Lagian mana mau Tante Dora pakai pelayan? Tenang, Mbak Mai. Ini pelayan istimewa, ditanggung memuaskan. Sebab untuk yang jadi koki di sini saya, untuk yang jadi babysitternya Anita, dan pembantu dalamnya ya Mira. Kalian ini apa-apaan sih? Ada-ada aja deh. Ayo udah deh, pokoknya sekarang kalian siapkan pelayan-pelayan gadungan itu. Sekarang, Mbak Mai. Sekarang. Soalnya Tante Dora udah mau datang, tadi dia telepon saya dari airport. Sekarang lagi menuju ke sini. Udah, Mbak Mai. Dicek sekali lagi deh, bentar lagi Tante Dora datang daripada dimarahin loh. Itu asap, abu rokok buang. Kamu gimana? Serbet kapal-kapalannya udah? Oh, udah. Tinggal diambil. Bentar ya. Ya udah, bentar lagi gua cek yang satu nih. Eh, Nit. Aduh, kaget Mbak Mai. Kamu tuh genit gitu ya. Nggak usah dandan melulu deh. Tante Dora tuh nggak suka sama cewek yang genit. Kamu tolong siapin deh buku bacaan buat anak-anak ya. Oke, Bos. Eh, itu mereka datang tuh. Siap-siap deh. Halo. Tante is the best. Oh, Lulu sama Lala bisa aja. Silakan masuk ya. Mereka apa kabar siapa, Tante? Nih? Mereka, oh mereka anak-anak kos. Ini kan Mona adik saya, Tante. Itu Abut, terus itu ada Jupri, terus ada Ani sama Mira. Sama Mira. Pelayan? Iya. Sampai 3. Ya, maksudnya yang satu itu koki, terus satu saya sediain babysitter buat ngurusin keperluan Lulu sama Lala. Terus yang satunya pelayan dalam, saya sengaja pengen nyenengin hati Tante. Nyenengin hati, Mei? Iya. Dalam sejarah nenek moyang, gak ada ibu kita yang manjain diri. Nenek Leo, ibu saya, punya anak 12. Mereka ngurusin rumah tangga sendiri. Tapi anak mereka sehat-sehat dan berhasil. Sekarang, berhentikan 2 dari 3 pelayan kamu. Gak usah pakai seragam segala yang formal. Biasa aja deh. Iya, Tante. Yuk, Lulu sama Lala yuk ke kamar Tante. Tante silakan di kamarnya Lala dulu. Gue pokoknya gak mau. Biarin gue sama Mira yang pergi dari sini. Lu jadi pelayan di sini. Badan lu kan lebih gede, gimana sih? Jangan ngalah dong. Pasti tenaga kita lebih lembek ya. Iya. Yang paling pantas ngebantuin Tante Dora ya Jerry. Enggak, pokoknya gak bisa. Ini apa-apaan sih? Main tuduh-tuduhan begini, cepetan dikit dong Tante Dora keluar dari kamar, gawat deh. Ini ada apa? Kok pada ribut, bukannya mulai kerja? Abut nih Mbak Mai. Nih Mbak Mai, semua pada mau pergi. Sedangkan Abut udah bayar lona sama mereka nih. Kapan yang gak mau kerja Mbak Mai? Udah deh gini nih, sekarang gue yang mutusin. Kamu Jerry, kamu tinggal di rumah. Anita dan Mira pergi tidur di penginapan. Soalnya kamar kalian mau dipakai buat Tante Dora sama anak-anaknya. Terus yang bayarnya siapa Mbak Mai? Yang bayarin? Ya Abut dong, penyebab kalian diusir kan Abut. Loh,
Kabut mama. Eh udah lah, cepetin bayarin mereka, ya. Eh lupa gue. Eh kamu tuh jangan lupa bantuin Jerry ngelayanin Tante Dora ya. Aduh, aduh. Ayo, ayo. Makasih ya Bunda. Aduh, Lulu Lala. Ini kan sudah malam. Kok kalian belum tidur? Nanti mama marah. Orang mama kok yang nyuruh Lulu bungkusin kado? Lagian ngapain tidur sore-sore? Orang besok Lala libur kok. Nggak bisa. Peraturan kalian harus tidur sekarang. Ini biar Om Abud yang kerja nanti ya. Tapi Nina boboin dulu ya. Boleh. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, mengendarai kuda dengan lari kencangnya, kudanya berbunyi suara nyaring bunyinya, dak dik duk dik dak dik duk dik duk suara kuda. Om Abud, Om Abud, Om Abud gimana sih? Orang mau tidur jadi nggak bisa tidur, lagu ngerefnya gitu. Iya, lagunya sendu dong. Lagu sendu? Oh iya deh. Hari kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan surya menerangi dunia. Aduh, dasar anak-anak. Rupanya mau kerjain temennya yang ulang tahun. Masa ngasih kado buat temennya anak kecil dikasih kebaya orang tua begini? Oh iya, aneh inget. Di kamarnya Mbak Mai masih ada bungkusan boneka yang belum dibuka. Kalau gitu nih kado aneh tukur sama bungkusan boneka itu. Istimewa tanggal 22 Desember. Semua orang pasti memperingati hari ibu. Saatnya lah kalian mengerjakan tugas kaum ibu. Bangun pagi, nyiapkan sarapan, urusin anak, dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini tante juga mau masak buat 200 orang. Semua kalian yang ngerjakan. Hah? 200 orang tante? Untuk apa? Buat ibu-ibu panti jompo. Ibu-ibu itu pasti ada yang ngelahirin pahlawan, cendikiawan. Hormatin dong mereka. Kasih mereka kado istimewa. Bukan cuma Jupri yang turun ke dapur. Dia semua. Abud, Mona. Tante sendiri gimana? Ya libur dong. Tante kan udah pernah ngerasain jadi ibu. Ayo anak-anak. Ya di ujung sini dong, Nak. Di sini ya, Mama. Oh iya, aduh anak Mama pinter. Anak Mama sayang sama Mama ya. Ini semua gara-gara tantenya Mas Leo. Kita ketiban pulung, kita dibikin kayak babu, sementara dia enak-enakan. Iya, kalau bukan karena si Tante Dora itu, kita udah bisa santai tidur-tiduran. Loh kok Mbak Mai senyum-senyum aja? Senang dikerjain sama tantenya Mas Leo? Enggak, gua nih lagi mikir, lagi merenungkan makna hari ibu. Bener juga loh kata Tante Dora. Kalau nggak begini, kapan kita memikirkan perjuangan seorang ibu? Padahal tugas seorang ibu itu berat loh. Dan ini kan baru sebagian kecil. Iya, benar juga ya Mbak. Ibarat pepatah bilang, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Kalau pengorbanannya kita pandang sebelah mata, apa nggak menyakitkannya? Iya. Mbak, nangis loh, Bud. Ana jadi inget Simbok. Simbok tiap bulan jual sapi buat ngempan Ana di kota. Sedangkan Abun gak pernah ngirimin apa-apa buat Simbo. Makanya, apa yang Mbak Mai bilang itu benar loh. Kayaknya hari ini harinya kita buat renungin jasa seorang ibu. Mbak! Kenapa ini Abun, Mbak? Bud, lu salah apa ngembol lu begini? Kata Abun perih kena bawang Mbak Mai. Udah, Kipikir, kangen juga ya sama suasana rumah.
Lagi pada ngapain ya, Mir, ya mereka, Mir? Gue kadang suka nyesel, kenapa gak sejari aja sih yang nginep di hotel tadinya? Boring. Kita telepon mereka yuk. Siapa tahu ada berita baru. Gitu, telepon gitu. Halo? Eh, lu nih. Ya capek juga sih. Tapi kan Tante Dora itu kan kasih pelajaran buat kita. Iya, sekarang kita mau ke panti jompo untuk ngebagiin hadiah-hadiah sama ibu-ibu di sana. Oh ya? Enak juga jadi ibu-ibu ya? Ha-ha. Sekalian hadiah gue juga gue membagiin di sana. Oke, segitu aja dulu ya. Bye. Nit, gue punya rencana yang nguntungin. Nguntungin apa lagi? Oke. Dengerin rencana gue yuk. Aduh, pelan-pelan dong, aduh. Siapa? Lalu katanya di sini ada perayaan hari ibu. Oh, oh iya, ibu pas dari panti jompo. Yeah. Masih masuk, ini ada ini ada kado buat ibu berdua. Hari ini kan hari ibu. Selamat hari ibu. Iya, terima kasih. Cuma boleh dibuka nak? Oh, silakan. Lihat dulu isinya. Iya, tak lihat. Waduh. Bisa tolong jalan itu? Bisa dipakai sama ibu. Mana kebaya ya sih? Loh, ini kok? Hadiahnya ini? Ini hadiah tua? Dulu Lala, kok kadonya berubah? Bukan dulu kok yang bungkusin? Iya, tadi malam Om Abud kok yang bungkusin? Abud! Eh, tante, jangan dong. Ini kan hari ibu, tante. Jangan galak-galak.